Assalamualaikum. Nah, next video kali ini aku bakal kasih tutorial bikin grup di WhatsApp. Nah, yang pertama-tama tentunya kita buka dulu WhatsApp-nya. Kita buka, lalu kita pilih atau beralih ke titik tiga yang ada di sebelah kanan atas. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah tertera bacaannya grup baru. Nah, di sini kita klik. Nah, kita bisa menambahkan peserta random aja. Misalnya, nah, misalnya ini lanjut kita ikuti panah yang ada di sebelah kanan. Kita klik. Nah, di sini sudah ada subjek grup ini apa? Di sini fotonya. Di sini untuk menambahkan foto. Nah, di sini juga bisa mengaktifkan pesan sementara. Dan ini pesertanya. Nah, lanjut misalnya kita buat lanjut setelah udah baru kita beralih ke foto, kita tambahkan fotonya. Kita klik. Nah, kita pilih galeri. Kita klik. Nah, di sini contohnya foto ini. Lanjut kita sesuaikan aja ini yang ada ininya sudah ada bingkai. Nah, contohnya ketika sudah pas lanjut kita klik selesai. Nah, di sini sudah ada pesan sementara, ini bisa kita hidupkan atau dimatikan. Nah, ini anggota yang kita masukkan tadi. Nah, lanjut kita klik checklist sedang membuat grup. Nah, di sini sudah jadi grup yang telah kita buat lagi. Nah, tidak dapat menambahkan area. Nah, ini biasanya kalau tidak dapat menambahkan orang ini, nah itu tandanya mereka memprivat atau membatasi siapa saja yang bisa mengundang mereka grup-grup. Nah, itu kita bisa mengundangnya lewat tautan atau kita chat pribadi. Nah, seperti itu. Lanjut kita batalkan saja. Batal. Nah, jadi grup yang sudah kita buat tadi sudah bisa dipakai dan sudah ready. Kita tes. Nah, dan ini grup yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu. See you next video.